Everyday Heroes. Wanita jatuh pada trek subway diselamatkan oleh sesama penumpang. Seorang wanita di Bronx berhasil lolos dari maut berkat kepahlawanan beberapa orang yang baik. Pada 19 Juli sekitar pukul 10.40 pagi, Martina Pamplin sedang berjalan dengan tongkatnya ketika dia entah bagaimana jatuh ke platform. Seorang perawat melihat wanita jatuh dan secara naluriah lompat turun ke jalan kereta bawah tanah untuk membantunya. Tetapi ketika dia hendak mengambil Pamplin, ia tersengat arus listrik. Pamplin telah terjatuh pada rel listrik subway dan tidak ada cara untuk membantunya. Petugas pada platform bergegas untuk mematikan listrik. Beberapa orang mencoba menelpon 911, sementara orang lain berdoa. Setelah listrik dimatikan, petugas NYPD dan dua orang yang baik berhati-hati melompat ke rel kereta bawah tanah dan mampu mengangkat wanita. Martina Pamplin dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya masih belum diketahui. Tetapi kenyataan bahwa dia masih hidup adalah bukti keberanian masih ada di kota New York.